wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana kita telah pun memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang cukup mulia bagi kita umat Islam. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mendoakan mudah-mudahan seluruh ahli-ahli UMNO yang berada di seluruh negara akan mengambil kesempatan dalam bulan yang amat mulia ini untuk meningkatkan amal ibadah serta kerja-kerja kebajikan bagi membantu bukan saja ahli-ahli parti tetapi seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Kerana pastinya dalam bulan Ramadan ini ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berlipat ganda, dan inilah peluang yang amat baik bagi kita untuk meningkatkan kerja-kerja amal dan kebajikan ini. Di samping itu, saya juga berharap mudah-mudahan atas semangat Ramadan juga kita sebagai ahli parti yang mendukung perjuangan Islam akan meningkatkan kerjasama serta semangat perpaduan tolong-menolong di antara kita sama kita untuk memperkokohkan parti kita. Kerana pastinya kita berhadapan dengan suatu cabaran malahan ancaman yang amat ketir dalam menghadapi tahun-tahun yang mendatang ini. Maka justru itu ambillah kesempatan dan peluang yang baik dalam Ramadan ini. Selain kita meningkatkan amal ibadah kita, memupuk semangat ukhuwah dan perpaduan yang lebih erat di antara kita sama kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dalam kita menunaikan ibadah puasa dan kita semua akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Pertama sekali saya bagi pihak UMNO, ibu pejabat UMNO, pekerja-pekerja UMNO yang bertugas di ibu pejabat, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan saya berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat, ambillah bulan Ramadan ini sebagai satu tibar kepada kita. Bukan saja kita berpuasa menahan lapar, tapi kita juga mengambil satu kaedah di mana kita menjadi makhluk Allah SWT dan umat Muhammad yang reda kepada apa yang berlaku terhadap diri kita. Kerana manusia diberi akal yang boleh berfikir. Tiap-tiap makhluk Allah SWT diberi akal, tetapi ada ataupun otak, tapi ada yang otak hanya sedap dimakan tapi tidak boleh berfikir. Dan manusia ini diberi akal yang ataupun otak yang boleh berfikir. Jadi saya berharap supaya kita gunakanlah akal budi kita ini untuk kita menentukan yang mana baik dan yang mana buruk untuk diri kita dan juga untuk negara yang kita cintakan. Jadi selamat menyambut Ramadan yang mubarak, dan saya berdoa kita sejahtera selama 30 hari yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah ataupun bulan latihan. Latihan kepada ruh, latihan kepada jasad. Banyak faedah dan manfaat dengan berpuasa. Dan pada sebelah malamnya kita bertarawih. Dan kita menyedari dalam bulan ini kesusahan, kesukaran, kefakiran, kemiskinan orang lain dan umat Islam di serata dunia. Saya juga ingin menyatakan di sini dalam ruangan ini bahawa perpecahan itu tidak pernah menguntungkan dan perpaduan itu tidak pernah merugikan. Oleh kerana itu, sempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini, sama-sama kita memikirkan
untuk menuju pada perpaduan umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan ada cahaya di hujung terowong gelap kita berpecah selama ini untuk kita sama-sama memikirkan tentang perpaduan. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati segalanya dan menerima amal ibadah puasa kita. Okay, bagi pihak Ibu Jabat UMNO, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini kepada semua ahli-ahli UMNO di seluruh negara dan umat Islam khasnya, supaya dapat kita mengerjakan ibadat bulan Ramadan ini dengan penuh keredaan dan rahmat daripada Allah Ta'ala akan dilimpahi ke atas segala amal ibadat kita. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan kali ini, kita dapat lagi memperkukuhkan tali silaturahim sesama insan, dan insyaAllah dengan perpaduan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli UMNO bagi meneruskan perjuangan parti politik Melayu ini di bawah kepimpinan Dato' Sri Najib Tun Razak, akan kita dapat menunjukkan bahawa kekuatan kita hanya dengan bersatu dan juga menunjukkan tali silaturahim yang baik sesama kita. Dengan rahmatmu, oh Tuhanku, ku tempuh.